Hai guys, ketemu lagi dengan saya Pondok Pelangan di channel saya untuk channel. Kali ini saya akan membahas tentang TRS ya guys. Dan hari ini saya akan membuat foto untuk proses TRC. Bagi teman-teman yang mau lihat dan mau tahu caranya untuk membuat apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat TRC, ikuti channel saya, Tungkrep Channel. Alhamdulillah ya guys, gue di sini baru 4 bulanan lah, dan saya udah mendapatkan TRC ya guys. Dan hari ini saya akan menuju ke tempat pembuatan foto ya guys, karena proses pembuat TRC itu salah satunya foto perangkapan. Tempatnya ntar kita tanyakan ke tukang fotonya ya guys. Jadi ikuti perjalanan saya menuju ke tukang foto guys, sambil melihat pemandangan di Taman Dolongkat guys. Guys, kalau yang belum tahu tentang TRC, TRC itu semacam TRC sama dengan kartu pop itu, dan gunanya itu untuk pengganti visa, karena visa kita itu kurang lebih itu masa aktifnya 1 tahun. Bener nggak guys? Nah, masa aktif 1 tahun, dan setelah 1 tahun habis kita tidak bisa kemana-mana keluar dari area Polandia. Khususnya kalau ibaratnya kita pulang ke Indonesia dan kita balik lagi ke Polandia, kita tidak bisa, harus mengurus visa dulu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya kartu POP itu atau TRC, kita bisa balik lagi tanpa menggunakan visa. Bukan begitu guys? Ini senior saya guys, di sini udah 5 tahun lebih lah di Polandia guys. Sekarang kita sudah sampai di studio foto ya guys. Studio fotonya namanya Scorpio guys. Ya guys, kita masuk dulu guys. Guys, Yeah.
gantian dengan series. Langsung jadi karena besok foto akan digunakan untuk pembuatan TRC guys. Am I waiting yet? Oh, we'll come to the office and we will choose which one. Kayak semacam foto everything guys.